Lek menungso iku sik terikat, lek pikirane sik terikat oleh dalil dan dogma wis gak iso mencapai spiritual iku. Aturan-aturan iku. Iya, gak iso mencapai. Cara untuk menemukan jati diri atau guru sejati. Pertama laku le. Laku. Iya. Tetep laku. Dadi lek wong Islam ngarani syariat, tarekat, hakikat dan makrifat iku pun wong Jawa ngakoni ngono. Heeh. Syariat iku mang srono le. Terus niki niki penting sangat niki, kadah dulur-dulur secara ekonomi jatuh ibaratnya. Iya. Jadi mereka ingin tahu pakem Jawa supaya kemudian mereka bisa bangkit dari keterpurukan menjadi orang yang serba cukup, sandang pangan papan gitu. Mbak Pri enten nasihat napa mboten? Yang jelas mengenai ekonomi itu memang sangat penting sekali, sangat vital untuk menghindari keterpurukan yang berlebihan. Kita tetap satu, pertama ojo kakean ngersulo, tetap usaha terus, ojo kakean ngersulo. Lah wong Jawa itu rata-rata lek sepi ngersulo, lek rame sembrono. Engko lek dikek sepi meneh ngersulo meneh. Lah makane kudu waspada. Lah untuk itu tetap kita bekerja keras. Jangan sampai putus asa. Tetap bekerja. Wong urip kok gak ana pangan, mesti ana pangan. Aja kuatir. Aja uwas melang. Ngono lho. Ya kuncine ya nek usaha. Tetap usaha. Tapi nek diparingi napa? Diparingi rezeki kathah, ya kedah atos-atos iki. Lho ya mesti ya. Aja sembrono. Marune lek dikira rezeki akeh poya-poya ditentekno sakal. Nggih, nggih. Sing koyo nom-nomane nang kafe nang diskotik. Kados ngeten-ngeten iki. Wis temenan. Ya gak nglarang, tapi ya diatur. Nggih. Rezekimu sak wulan 2 juta sedina kok guak 500, sak wulan 15. Utangmu piro wisan? Nah. Lek setahun melet kendhatone. Mboten enten anu, Mbah. Mboten enten amalan-amalan khusus lintune ngoten, Mbah. Ya ono, tapi ya gak usah dipecahkan iki nek kon kepengin amalan-amalan sing garakno kon iso penak iso sugih. Ono lek tapi ya khusus gak usah di ngoten. Aja dilipun kene yo. Siap. Yo tidak pantes. Tidak pantes. Okay. Begitu. Nggih, Mbah. Kula niki napa? Niki lho dititipi dulur saking Makassar, Mbak. Sumber penderitaan dunia itu sebenarnya letaknya ada di mana, Mbak Pri? Pikiran. Pikiran ingkang pripun ingkang dados sumber penderitaan? Pikiran sing berlebihan. Wong gak gayuk digayuk-gayukno ya pedot. Angen-angene keduren ngoten, Mas. Lah ya iku. Pikiran sing terlalu berlebihan. Kepingin ngerangkul gunung wong tangane mek sak depo mek 2 meter paling dawa. Tapi kepingin memeluk gunung gak iso. Tegese wong iku kudu sabar. Bener lho. Ora oleh duwe pikiran ongso-ongso. Ya kudu iso ngendhaleni. Bener lho. Ya apa carane ngendhaleni ya mang? Kudu sabar yang jelas. Nah saiki wong-wong penyakitnya rata-rata tekok pikiran nih. Nggih, Mbah. Tekok pikiran kok awakmu barang ya pikiran. Kula mboten nate sakit nek kula. Lho, tapi pikiranmu loro. Oh, aman, Mbah. Ayem terus nek kula niki. Iya wis, syukur nek ngono ya. Koncine nek pikiran wis ngono wis. Ten pikiran nggih, Mbah. Iya. Sip, setuju kula, Mbah. Situs tentang piramid itu sangat besar kemungkinan dibuat oleh leluhur tanah Jawa. Piramid itu kan piramid ini sing kok maksud itu? Mesir. Lha tuh kok niki pertanyaane ngeten. Oh, memang kalau melihat guratan itu tidak jauh seperti piramid-piramid yang ada di Candi Suko juga. Guratan-guratannya. Guratan-guratan. Iya. Terus di situs
Padang. Di dalamnya ada guratannya persis. Situs Padang? Ada. Wonten jenengan buka niku. Lho, lelek tak buka iku ya aja saiki lho. Oh, ngoten. Aja saiki. Yang jelas, guratannya tangan itu piramid itu adalah hasil karyanya leluhur kita orang Jawa. Prinsipnya gini, ada rahasia besar dalam situs Padang itu yang belum dibongkar. Yang ada. Tapi suatu saat akan dibongkar. Akan dibongkar. Bahwa di situ adalah tulisan yang menunjukkan bahwa sumber keberadaban dunia. Iya. Lah awak dhewe iku ternyata dibujuk-bujuki wong-wong ngono kae ya, Pak. Lah iya, wong sing wong sing ngakal kan diplintir. Lah nggih, Pak. Melintir-melintir. Iya, sejarah dikaburkan. Lah, kembali lagi. Dibujuki, dibujuk. Diakali, dibodhokno, eh? Tapi dibodhokno manut ae. Lah repot ta? Nggih, nggih. Wis ngerti dibodhoki wis manut ae. Sebab kok manut? Karena doktrin tadi, dogma dan doktrin, ana nih dalil barang itu, akhirnya bodohi akhirnya. Menungso itu sering terikat, lek pikiran ini terikat oleh dalil dan dogma wis, gak iso mencapai spiritual. Aturan-aturan ini. Iya, gak iso mencapai. Benar. Gih, kalau lajengaken Mbah Pri, setelah wafat, roh itu akan lepas dari jasad. Pertanyaannya, apakah syahwat juga akan lepas dari roh, sedangkan roh masih hidup setelah jasad itu dikubur, ngoten, Mbak? Roh dan itu kan nafsu kan, dan nafsu, syahwat. Yang jelas sudah hilang, karena syahwat itu melekat pada tubuh manusia. Sabun terpisah, ya sudah terpisah. Lek manusia meninggal, ya wis, syahwat ya hilang. Salah satunya ya itu. Hilang. Jadi saya gak duwe rasa meneh. Nah wis mati kok kate duwe rasa. Gitu lho. Nggih. Lah terus ngeten, Mbah. Menawi tiang sampun kabundut nggih. Niku tasih enten hubungan darah kalih kula, kalih jenengan. Niku kan kadang enten perasaan ya Allah, aku pengen ketemu bapakku rek sing sampun kabundut. Nah, kepanggi niku enten toto carane napa mboten menawi lewat mimpi utawi kepanggi secara langsung. Nah niku pripun, Mbah? Iso kabeh. Ana toto carane. Ya ana rapale utawa dungane. Dungane pancet balik menenang Yang Maha Gesang. Kang manggon ana batinku sing suci. Sing diarani Sukma Kirin. Ing dalu menika kula badhe tilem. Kula nyuwun supados saged manggi sukmanipun bapa kula. Menawi sampun kepanggih kula nyuwun nglilir terus turu. Ketemu Mbah Pri nate nyobi. Lho wis omong ngene ya kowe. Kula bali mesti. Ya nemen aja meneh wong tuaku lelur kabeh ku masak kuwi nang ngene. Petilasan-petilasan semede yang ngono. Cek ro. Lah berarti ngeten nak niki berarti lak kedadosan saestu mbah nek enten kula diceriosi kali rencange kula. Aparat-aparat niku nek madosi kasus pembunuhan. Iya. Duki akan tiang sepuh terus digenggen komunikasi kali sukmone niku berarti saestu mbah nggih. Saestu temenan, tapi ada alat yang lebih canggih lagi. Napa niku mbah? Gampang. Arek bayi. Oh. Jadi arek bayi iki digendong, diwacakno, diusek-usekno nang sing dipateni. Akhir kemasukan. Sing dipateni iki mah ngomong melalui arek iki. Oh, arek bayi dereng saged ngomong no, Mbak. Sing masuk sing dipateni wis tuwek, lah ya iso. Nah, tapi bayine kan tasih alit, Mbak. Lho iya, tapi kan sukmone roe sing dipateni iku sing ngomong. Nah, napa jenengan ngertos suarane wong tasih alit ngoten? Nyele wadak tok. Nyele wadak iso. Kenapa gak iso? Nah pripun jenengan? Misale kan lari alit niku. Ya namung ngoten lho. Ya langsung. Terus marno mlebu klek-klek arek iku. Malih suarane koyo sing dipateni wong sing kok sing mati ku mau. Oh. Lha apa? Aku kok diundang rene. Tak takoni. Sing mateni sapa awakmu? Aku sing dipateni si Aiko.
ngomong ngono. Tapi hal ini pemerintah pun koyoke mau gaya hal koyok ngono. Sebab apa? Dan ketemu lek ketemu nah balik mana biaya operasionalnya mek titik malian gih masuk akal ya masuk sih gih mati merata kakem dan budi aja wis gak usah tak terano ake ngoten gih ini pertanyaan umum Mbah Pri. Cara untuk menemukan jati diri atau guru sejati. Pertama laku le. Laku. Ya. Tetap laku. Jadi lek wong Islam ngarani syariat, tarekat, hakikat dan makrifat iku pun wong Jawa ngakoni ngono. Syariat iku mang srana le. Awakmu tekok Tuban mang sranamu numpak apa nak numpak motor. Nggih. Iku srana, syariat, srana, syariat. Tarekate pengendali awakmu sing gawe itu awakmu. Ngerti? Nggih, ngertos. Makrifate awakmu teko kene iki. Hakikate teko kene iki awakmu tujuane rene. Lah teko kene wis hak iki. Makrifate awakmu iso nguasno iki ana kopi ana ngene iki kabeh. Saged salaman kali. Ya iya. Saged ningali Arema sareng-sareng. Iya, kumang. Masuk maine ketok koyo digaikai, ya. Ngono lho. Nggih. Ya iki makrifat lak ketok ana rokok ana. Iku makrifat. Dadi syariat iku srana, alat tarekat iku sing ngendalekno sing ngendalekno alat iki mang. Teko kene hak wis, awakmu tujuane rene hak iki mang. Lah makrifat iki iso berhadapan omong-omongan ini mang. Berarti orang yang sudah sampai pada level makrifat itu dia sudah bisa menyaksikan Tuhan melalui rasa atau gimana? Iya, jelas. Wis mboten ragu malih. Wis enggak ragu meneh lha apa dadah. Akhire kuwendel ngoten. Ya guyu kendel masalah apa-apa. Jujur wedi le. Oh. Gak wani ambek wong iki. Ngono lho. Lah lek wis cedhak ambek sing kuwasa le. Omong sak omong mandi lha wedi ambek wong. Oh nggih. Kok sabdane mandi. Kok tak wasno kon kok koyo kucing lek dadi kucing tenan. Kon gelem. Meong marang ngene. Lah kon iki aneh. Sabdo mandi niku jane, Mbah. Keliling dan gini dulur-dulur sing melarat-melarat. Tadi ini sabda itu sing api-api. Okay. Oh muka-muka dulurku kang ono kene kabeh pinaringan teguh rayu selamat panjang umur. Okay. Ado no belah ini tidak no rezeki ini. Lo lah ngono sih. Okay, Mbak. Ngono. Okay. Nyabda sing api-api. Muka-muka penggaweanmu itu lancar. Itu rezeki akeh. Ya wis ngono dah. Ngono lho. Terus ngeten Mbak Pri. Ilmu kadigjayan itu apa dan keturunan siapa yang bisa memiliki ilmu tersebut? Ilmu kedidayaan itu adalah ilmu karang. Ibarat wedak dilaburno nang kaca kena angin ilang. Ngono. Ya mek sifate digawe ontran-ontran tok. Iku gak perlu kok pelajari. Oh. Sebab rekosoe nemen. Karena orang yang dikdaya gak dadi buron, rata-rata dadi buron. Sebab disalahgunakan. Nah, untuk pelajaran kadigdayaan ini, kabeh iso nglakoni. Mboten kedah keturunane sinten-sinten. Ora, sing penting awakmu gelem nglakoni ya dadi. Tapi akhirnya ya iku jumawa, jobrio. Karena apa mung dikdaya? Kecuali anggota, Bang, nggih. Nah, maksudnya anggota apa? Ya, anggota, bukan anggota koperasi, tapi anggota TNI, ngoten nggih. Ya, itu kan ada tersendiri, ada sendiri. Memang harus ada karena dia itu pagari negara. Nah. Pagari negara, engko lek ana perang, masa ana tentara perang ditembak titik mati kena kesrempet ae. Ya lek iso ya sing jaduk sing luput. Luput. Aja kena luput. Mengu, dadi pelurune ngene. Nun sewu liwati ngono lho. Ngono lho, kados anu mbajane, kados bal-balan niku. Iya. Badhe nglebetaken bal niku meleset terus. Meleset terus. Saged to ngoten niku? Ya iso. Kok mboten kenging napa kok mboten ngoten mawon. Lho, saiki ngene, sebab kabeh iku sing diral do iku lho. Wong bal-balan saiki lho diatur lho. Pengaturan skor wae, Mbak. Lho ya pengaturan skor deloken maine ketokne. Nggih. Kaya wong kidungan ngono.
Selama di Indonesia itu ada pemain skor, kayak so maju olahraga. Pengaturan skor. Pengaturan skor. Selama apapun alasannya, tetap ada sampai sekarang. Berarti harus direformasi total ya, bagi ya, pengurus-pengurus ngoten niku. Pengurus-pengurus, tapi pengurus iki mang ya waduh. Pabek ya kesrempetan. Ngono lho. Wis ngelu ngrasakno, wis. Sakjane mbek Thailand wingi menang, iso menang. Tapi diatur juga. Buktine babak kedua. Liga 2, kedua. 2-2 iku. Leg kedua nggih. Leg kedua, Tron. Eh? Nggih, Mbah, nggih, Mbah. Tapi panjen maine Indonesia ora enak, Mbah. Lah ora enak kan ana sebabe. Eh? Ngono lho. Nggih, 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 nggih. Ana sebabe, gak penak iku.